Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua sobat YouTube di channel ini. Di video kali ini saya akan menginformasikan bahwa harga sapi di kampung saya ini sekarang lagi turun. Ini kemarin ada pedetan ya, modelnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Ini kemarin baru datang 3 hari yang lalu. Ini dengan harga 2.700.000. Belum dikeluh ya kawan-kawan, ini perempuan, jenisnya sapi Bali. Ini kemarin begitu datang, selang sehari langsung dikasih suntik vitamin karena kondisinya seperti ini kawan-kawan. Jadi di sini memang kondisinya, mungkin kalau orang Jawa bahasanya kecentet. Tapi mudah-mudahan setelah disuntik vitamin dengan kasih pakan rumput yang normal, kasih vitamin, kasih pakan yang bagus-bagus, mudah-mudahan cepat gemuk. Kalau dengan harga 2.700.000 itu ya, mungkin kalau dibelikan kambing bandut ya dapat satu. Ini kemarin ada kawan yang nawarin pedetan yang kondisinya seperti ini ya, ya memang kurang bagus ya, cuman mudah-mudahan dengan perawatan yang kita bisa, semampu kita, mudah-mudahan bisa berkembang menjadi sapi yang gemuk sehat. Nah, kalau pasaran sapi di daerah kawan-kawan kira-kira nyampe harga berapa segini? Kemarin juga ada kawan yang ngasih informasi harga sapi diri, sapi Bali dengan harga 6.000 atau 6 juta. Itu udah lumayan bagus, padahal biasanya kalau dengan harga normal ukuran segitu ya, mungkin harga segitu ya, mungkin biasanya habis keluh gitu. Itu pun bibitnya kurang bagus. Ini kemarin udah kita mandikan, tadi pagi kita mandikan juga, jadi ini agak mending lah, kulitnya agak lumayan bersih. Ya mungkin cukup begitu saja ya kan kawan, bukan maksud pamer atau gimana, ini kondisi harga di kampung saya saat ini. Mungkin ada yang tahu pasaran ukuran segini, bisa ditulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.